Sosok Kristania Besou atau akrab disapa Kristi Besou viral ketika ia menjadi tentara AS. Wanita cantik kelahiran Manado 7 Mei 1984 ini banyak dipuji karena bisa menjadi perempuan Indonesia yang menjadi perawat di pangkalan militer Amerika Serikat. Kristania Virginia Besou menjadi Miss Indonesia 2006 mewakili Provinsi Sulawesi Utara. Ia juga menyandang gelar Nona Manado 2004. Ia menjadi perempuan pertama pemegang predikat Miss Indonesia yang maju ke ajang kontes kecantikan internasional Miss World pada 2006 di Polandia. Ia meninggalkan kuliah ekonominya di Universitas Sem Ratulangi di Manado dan memilih kuliah jurusan keperawatan saat di AS. Selama di AS, perempuan yang akrab disapa Kristi ini menetap di Texas. Ia kemudian memutuskan untuk mendaftar program Military Accessions Vital to the Nation Interest, MAVNI, pada 2014. Kristi tampaknya sudah tak lagi aktif sebagai tentara AS. Kristania Besou membagikan bagaimana perjuangannya sebagai seorang perawat dan rekan sejawatnya di tengah pandemi. Tribun Manado Official, Alexander Patirani.